Yuk, kali ini kita ke Kejadian pasal 19, beri judul Ujung Hidup Kompromi. Ya, sekali lagi judulnya Ujung Hidup Kompromi. Saya sih berharap supaya tidak seorang pun dari Anda nanti berakhir gigi jari. Karena itu sekarang jangan kompromi. Jangan kompromi kalau nggak mau berakhir gigi jari. Karena orang yang kompromi itu seperti berusaha menjaring angin. Kenikmatan dunia itu semu. Percaya enggak? Suatu hari, semua yang kita nikmati itu, kita akan lupakan di ranjang kematian kita. Dan enggak terasa sama sekali. Apapun juga yang sifatnya fisikal atau jasmani, nafsu apalagi, kedagingan, itu enggak akan terasa kok. Sebab kita ini menuju sesuatu, menuju kekekalan. Sorga atau neraka itu pilihan. Itu enggak akan kerasa sama sekali. Apa yang di belakang kita? Sebab kita akan menuju ke depan. Dan tidak ada yang bisa menahan. Setiap kita pasti akan mati masuk kuburan. Jadi sekarang tanya pada dirimu sendiri, what have you done? Apakah hidup kita itu kompromi melulu atau kita sungguh-sungguh cari kerajaan Allah? Apa kita isi hidup kita dengan makna atau sia-sia? Cepat lambat kita tua. Makanan yang enak sekarang, suatu hari kita tidak akan bernafsu lagi. Suatu saat kita akan hilang selera. Seksual juga sama. Bagaimana dengan orang yang kena kanker prostat? Kanker serviks dan sebagainya. Semua memori itu pun akan dilupakan. Everything, semua kegilaan dunia itu berakhir in pain. Saya ngomong begini supaya kita membuat suatu pilihan agar hidup kita jangan kompromi sekarang. Jangan sampai begini loh nanti, ini. Ya. Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Ini pasal 19 Kejadian. Yang diselamatkan hanya Lot saja dan keluarganya. Kita baca ayat 1 dulu. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Serta berkata, tuan-tuan silakan singgah ke rumah hambamu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu, maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka, ia membakar roti yang tidak beragi lalu mereka makan. Tapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. Berhenti dulu sampai situ, saya jelaskan lagi ayat 1. Ini di sini cerita tentang Sodom dan Gomora akan dimusnahkan dan Lot diselamatkan. Sebenarnya diselamatkan 4 orang. Lot istrinya dan dua putrinya. Menantunya tertawa, tidak percaya. Tapi hanya 4 saja yang keluar dari Sodom Gomora hidup-hidup. Itu pun satu jadi tiang garam karena menoleh ke belakang. Jadi 4 kurang 1 tinggal 3, Lot dan dua putrinya. Dua putrinya pun bukan orang benar, buktinya mereka tidur sama papanya. Papanya nggak tahu, ngeri sekali ya, bahkan nggak terdengar dosa seperti ini di kalangan orang-orang tidak percaya. Jadi sebenarnya yang diselamatkan berapa orang ya? 4 kurangi 1, tinggal 3, Lot dan dua putrinya. Dua itu pun gak beres, gak benar, kurangi 2. Jadi sebenarnya cuma Lot saja. Hanya Lot satu orang yang benar di seluruh Sodom Gomora. Ya ampun, kok bisa ya? Hampir-hampir gak ada orang benar sama sekali, orang benar punah. Lot itu pun setengah-setengah. Nanti saya akan tunjukkan bahwa Lot itu tidak sungguh-sungguh. Dia itu selamat karena pamannya. Tapi ya Lot sih paling benar dibanding dengan orang Sodom dan Gomora. Bahkan di dalam keluarganya sendiri, bandingkan putri-putrinya sama istrinya, Lot termasuk orang yang paling-paling benar di hadapan Tuhan. Jadi, waktu itu kejadiannya begini ayat 1. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sih nggak tahu kalau mereka itu malaikat. Karena ini adalah penampakan malaikat dalam wujud manusia. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Perhatikan di mana dia duduk. Dia duduk di pintu gerbang Sodom. Itu kata-kata bagi kita orang-orang Asia atau di zaman modern ini, duduk di pintu gerbang no big deal gitu. Itu kan cuma duduk-duduk saja. Bukan, ini sebenarnya arti kiasannya adalah orang ini orang berpengaruh. Lot setelah puluhan tahun di Sodom, dia menjadi salah satu pemimpin kota. Semacam wali kota atau penasihat daripada wali kota. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, berarti dia dituakan di kota itu. Dengan kata lain, dia punya kedudukan di situ. Persis seperti orang-orang dunia hari ini. Kita semua di zaman ini mengejar kedudukan, suka jadi tamu kehormatan, atau
menjadi kehormatannya apa. Semua orang sama saling kejar-mengejar untuk mendapatkan pengakuan. Tapi apa gunanya? Contohnya Lot, dia dapat kedudukan duniawi, tapi dia tidak mengejar sukses yang dari Tuhan. Dia tidak mengejar godly success. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Buat apa sih? Buat apa kedudukan dunia jikalau hidup kita tidak berdampak apa-apa? Buat apa cari pengakuan dan kehormatan bagi diri sendiri kalau orang lain bahkan tidak diselamatkan melalui kita? Buat apa kita ini sukses sekali, lalu waktu kita mati, semua orang yang ada di dalam hidup kita itu masuk neraka dan kita tidak berbuat sesuatu, hanya kita yang masuk sorga. Buat apa sih? Lot itu satu-satunya orang benar di Sodom dan Gomora. Bahkan dia nggak bisa selamatkan keluarganya dari kebejatan. Kelihatannya Lot ini tidak melakukan tugasnya dengan baik sebagai saksi Tuhan dan kemenakan Abraham. Padahal dia ini keponakan orang benar loh, Bapak Iman. Paling tidak kan kecipratan. Tapi dia diam saja tidak berbuat sesuatu. Dia mengejar sukses duniawi. Dapat sih, dia itu pendatang loh. Tetapi orang asing di negeri orang lain, dia bisa mendapat kedudukan wali kota atau penasihat wali kota, duduk di pintu gerbang, dituakan, berarti dia yang turut membuat keputusan dan turut membuat undang-undang di kota itu. Tapi lihat, hidupnya itu nol besar. Besar sih, dia besar di mata orang dunia, tapi nol besar. Karena hidupnya tidak berdampak apa-apa bagi orang lain. Orang lain yang binasa, ya binasa. Keluarganya sendiri pun tidak bisa dia selamatkan. Lalu, bukan hanya itu saja. Dia sendiri pun pas-pasan. Dia itu nyerempet. Betul-betul, sungguh-sungguh, hanya barely survive. Dia hanyalah selamat itu, anggaplah untung-untungan. Dia itu nyaris ikut terbakar di Sodom Gomora. Dia nyaris binasa. Kalau saya lihat, Lot ini adalah satu contoh hidup yang berakhir gigit jari. Padahal orang ini gede sekali, duduk di pintu gerbang. Abraham aja enggak. Abraham aja tidak mendapat kedudukan setinggi itu di Kanaan. Coba bayangkan. Coba ingat ini ya, ujung hidup kompromi itu apa? Dimulai dengan satu pepatah firman. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan apa yang lebih penting? Keselamatan contohnya. Untuk kehilangan nyawanya. Kita baca sekali lagi, ketua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ini bukan menyembah ya, ini cara courtesy atau sopan santun Timur Tengah. Mereka itu hospitality-nya nomor satu. Ya, kalau mungkin di Eropa hospitality keramahan enggak seberapa. Tapi orang Indonesia, saya kasih contoh, itu dianggap orang-orang yang paling friendly, salah satunya di dunia. Dia sujud dengan mukanya sampai ke tanah, karena bukan karena dia tahu mereka malaikat, tapi orang-orang ini kelihatannya orang-orang asing yang berwibawa. Kelihatan seperti orang-orang yang bermoral tinggi. Dan Lot jarang melihat orang begini, makanya dia datang dan sambut mereka dan memberi mereka respect. Ayat 2, serta berkata, tuan-tuan silakan singgah ke rumah hambamu itu. Lalu dia kasih mereka satu tawaran, ayo tinggal di rumahku. Mereka gak mau, kami mau berada di balai kota aja. Lot tahu bibit bebet bobot orang-orang kota Sodom Gomora. Dia berkata, jangan tuan-tuan gak tahu apa yang akan terjadi. Tapi Lot tidak mau takut-takuti, jadi Lot berkata, masuklah ke rumahku saja. Saya buka kok rumah saya. Tinggal di rumah saya satu malam, saya siapkan makan, saya siapkan handuk, saya siapkan air hangat. Dan karena Lot itu baik hati, coba lihat ya, pada Lot ini yang sama yang bertengkar dengan Abraham, tapi dibanding dengan Sodom dan Gomora, dia malaikat. Ya. Nah, ujung orang yang kompromi, orang yang hidupnya kompromi dengan dosa itu tidak akan terasa ketika mereka bergaul dengan orang-orang yang lebih rusak dari dia. Dibanding mereka, orang itu Kristen banget. Tapi kalau kita mau membandingkan diri, jangan bandingkan dengan orang-orang dunia. Kita bandingkan dengan orang-orang yang cinta Tuhan, maka kita akan merasa kita berdosa banget.